Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel kami Anggina Channel guys. Oke, saya akan menepati janji saya yang kemarin guys. Saya akan lanjutkan videonya ya. Untuk video kali ini saya akan buatkan atau membahas tentang lilitan guys. Jadi saya akan melilit ulang ya dinamo yang kemarin. Oke, untuk alatnya sudah saya siapkan semua guys, dan tinggal kita lanjutkan untuk proses menggulung kawatnya guys. Alat yang saya gunakan alat manual ya guys, dan kawat yang saya gunakan di sini kawatnya ukuran 0,40. Jadi untuk kawat ini adalah kawat untuk lilitan runningnya ya guys, dan kalkulator untuk menghitungnya. Jadi untuk alat lilit dinamo ini udah otomatis guys, dia menghitung sendiri ya. Lanjut untuk kawat ini ukurannya 40 ya atau 0,40 mm, dan untuk gulungan runningnya guys atau putarannya ya. Jadi untuk dinamo pompa air ada gulungan running dan star guys, dimana masing-masing untuk gulungan running mempunyai 2 kutub, dan juga untuk starnya juga mempunyai 2 kutub N dan S guys. Oke, ini 3 lilitan ya untuk running, dan ini untuk lilitan kutub N atau S ya, bebaslah nanti. Jumlahnya 330 dibagi 3. Jadi untuk satu gulungan dia ada 110 lilitan, guys. Lanjut untuk kutub selanjutnya ya. Dan jumlah lilitannya sama, guys. Karena saya menggunakan satu mal, jadi saya tidak mengganti malnya ya. Malnya sama, guys. Jumlah lilitannya sama, ukuran kawatnya sama, dan malnya juga sama, guys. Kita akan bongkar dulu ini untuk lilitan tembaganya nanti. Lilitan tembaganya yang tadi. Oke, sampai di sini semoga paham ya, guys. Masing-masing untuk lilitannya 110 ya guys, dan ada 6 lilitan dibagi 2 ya, jadi 33 untuk kutub S dan kutub N nya. Karena kita menggunakan satu mal, jadi lilitannya masuk di isi 108 ya guys, isi 208 ya guys. Ini sudah saya tandain ya, spidol. Dan untuk lilitan kedua di sini guys masuknya ya, dan di sebelahnya. Jadi untuk lilitannya menggeser guys ya. Dan yang ketiga juga sama, kita masuk di sini ya, dan di sebelahnya lagi menggeser ya, menggeser ke kanan ya guys ya. Untuk di video saya ini ya guys ya. Untuk rekan juga bisa menggeser ke kiri. Dan ini untuk lilitan running ya, kutub N, bagian kutub N ya, sudah selesai saya masukkan semua. Dan saya akan lanjutkan untuk kutub S nya guys. Caranya juga sama seperti tadi ya guys. Jadi kita akan masuk dari sini dan di sini juga ya. Ini isi 208 ya guys, jadi 10 lubang semuanya. Perlu diingat ya guys, untuk lilitan ini kan menyambung ya, jadi untuk kutub S dan N arah lilitan dibalik ya guys. Jika
kutub N tadi kita masuk dari kanan dan ekornya di kiri, maka sebaliknya untuk kutub S-nya ya. Kita masuk di kiri dan ekor di kanan. Karena kawatnya nyambung ya guys, nggak diputus. Oke, ini sudah masuk satu guys untuk lilitannya. Ini untuk lilitan running ya guys, atau untuk putarannya. Untuk putaran. Dan ini yang kedua kita masuk di sini guys ya. Sebelahnya aja dan di sini juga sebelahnya. Untuk lilitan yang kedua ya guys. Pokoknya caranya sama ya sama yang pertama tadi. Dan diingat ya, harus diingat untuk arah lilitannya guys. Jangan sampai terbalik, nanti dia nggak mau muter guys dinamonya. Oke, ini untuk lilitan yang kedua sudah masuk juga. Dan langsung kita kasih mika ya, agar nggak udar lagi guys, nggak keluar-keluar lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga guys, ini untuk lilitan runningnya. Masuk di sebelahnya ya guys, seperti tadi juga masuk sebelah dan sebelah, jadi menggeser ke kanan ya. Ini untuk video guys, kalau rekan-rekan mau menggeser ke kiri juga boleh. Itu kalau menggunakan satu mal ya guys, seperti ini. Karena pabrik-pabrik tahun sekarang seperti ini guys, menggunakan satu mal aja dia. Dan lilitannya seperti ini ya. Baik, ini udah selesai ya untuk lilitan runningnya. Sudah masuk semua. Saya ingatkan lagi ya, untuk arah lilitannya itu dibalik ya untuk kutub N dan kutub S. Ini adalah lilitan star ya, atau lilitan bantunya. Kita masuk dari situ dan di sini ya. Sama aja sama yang tadi guys. Isi 208. Jadi nanti geser ke kanan ya saya. Ini nanti akan geser ke kanan juga sama. Untuk jumlahnya ini lebih banyak guys. Saya kasih jumlahnya ini 140 guys ya, satu lilitannya. Dan ukuran kawatnya juga beda. Ukuran kawatnya 0,30 guys untuk lilitan star ya, atau bantu. Dan masih menggunakan mal yang tadi ya guys. Malnya masih sama aja. Dan caranya juga sama guys, masuk di sebelahnya. Dan nanti yang ketiga juga di sebelahnya guys. Menurutku ini mudah guys ya, daripada pakai 3 mal. Kalau 3 mal kadang mal pertama sempit, mal kedua longgar gitu guys. Kalau ini rata ya, satu mal aja. Baik, ini udah masuk ya yang kedua, dan sekarang saya akan masukkan yang ketiga guys. Untuk lilitan yang ketiga, jadi ini arah lilitannya sama ya sama yang pertama. Untuk yang pertama running guys ya guys, masuk kanan dan keluar kiri. Ini untuk kutub N nya baik, untuk kutub N nya sudah selesai guys. Ini adalah kumparan dari kutub N starnya guys ya. Dan saya akan lanjutkan videonya untuk memasukkan lilitan kutub S nya guys, kumparan star ya, kumparan bantu. Untuk yang kedua juga sama ya, ini arah lilitannya dibalik guys dari kumparan star yang tadi ya. Jadi untuk arah lilitan kali ini masuk kiri dan keluar kanan guys ya, ekornya di kanan. Oke, semua sudah masuk ya guys, sudah selesai ini. Untuk kumparan star dan runningnya sudah masuk semua. Oke guys, untuk videonya sampai di sini dulu ya, karena cukup panjang untuk durasinya guys. Jadi saya potong-potong
agar tujuannya rekan-rekan bisa mengerti ya. Dan semoga videonya bermanfaat guys untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video yang akan datang ya guys.